perampokan yang keren di dalam rumah Bu Ana. Sinopsis sinetron buku harian seorang istri tanggal 4 Juni hari ini. Pada saat itu Fajar berusaha mencari bukti untuk mengungkap kejahatan Kevin dan Alia. Fajar datang ke rumah Kevin dan mencoba mengamati apakah ada hal yang bisa membuktikan mengenai masalah tersebut. Tanpa diduga Kevin dan Alia sedang duduk dan membicarakan hasil dari barang yang telah mereka berdua ambil dari rumah keluarga Buana. Fajar pun berinisiatif untuk merekam video pembicaraan mereka berdua melalui ponselnya. Fajar pun akhirnya telah dapatkan bukti tersebut dan segera pergi dari lokasi. Sekarang kamu gak bisa lari lagi dari kejahatan. Namun Kevin ketahui hal tersebut dan meminta Fajar untuk menghilangkan rekaman tersebut. Fajar pun berusaha membela diri dari serangan Kevin yang ingin merebut ponselnya. Apakah Fajar akan bisa pertahankan ponselnya dari Kevin? Kita nantikan kelanjutannya malam ini.